wanikmatilah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Pintu Gaib Channel dimanapun berada, sahabat Kang Mas Putra ya, yang sampai saat ini HP-nya masih saya pegang, masih kameramen pegang, karena Kang Mas Putra sampai saat ini masih belum ditemukan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kali ini, hari ini Kang Mas Putra bisa ditemukan ya Om ya. Ya. Karena ya, saya khawatir dia sudah 2 malam berarti, 2 malam dengan ini masih belum diketemukan. Kita akan terus berusaha juga, semoga Bang Joker juga bisa diketemukan malam ini atas izin Allah, atas doa daripada sahabat semua, dari para netizen semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula untuk para sahabat semua, untuk para netizen semua, semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala usahanya, diberikan kesehatan ya, karena sekarang ini pandemi ya, sudah mulai meningkat lagi, sudah mulai meningkat lagi. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala wabah ya Om ya. Iya. Dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ya rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut pencarian ya Om ya, kita menyisir hutan ini lumayan. Karena kemarin kita dijegal, ya, kita dijegal di sebelah sana ya Om ya. Dijegal oleh para dukun 178. Dan sekarang saya sudah mencapai titik lokasi. Ini ya, energinya memang udah terasa. Terasa. Di sini ada sesuatu yang menunjukkan bahwa keberadaan itu ada di sekitar sini. Ya, tidak jauh dari kejadian kemarin kita dijegal. Ya. Gitu ya sahabat. Nah, di sini areanya luas, tapi di sini belakang adalah hutan. Iya. Nah, kita tadi kita di atas sana. Di atas sana cuma kendaraan kita kan dijegal. Betul. Betul sahabat. Terus baiknya tadi main nanyap ya. Iya. Kita kemarin di sana. Iya, itu kemarin tuh naik. Kita kemarin kan putar balik. Ya, ya, sehingga saya berhenti di sini. Kita akan jalan kaki aja menyisirnya ya Om ya. Oke. Karena bahaya. Itu kalau pakai kendaraan ke sana. Katanya dan banyak yang terjungkil, banyak yang korban. Itu kan di sini ini, sahabat. Lihat enggak kameramen itu gunung ini? Ini gunung batu ini. Lihat ya, bentuknya gunung batu itu. Itunya. Jadi jurang. Tipis langsung. Jurang. Kemarin juga saya agak ngeri juga perjalanannya ya Om ya. Jadi saya putar balik, akhirnya mobil disimpan di bawah, kita jalan kaki aja menuju hutan itu ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke. Okay? Amin. Kita langsung aja, kita sebelum berjalan mencari menyisir, kita salawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga dengan terus selawat kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini energinya sudah sangat terasa ya. Oke. Okay. Kameramen kita sambil lanjut pencarian, jalan kaki aja ya. Enggak apa-apa, kita sambil hati-hati ya, terus bersalawat. Ya. Fokus, kameramen juga harus fokus ya, jangan sampai kerasukan. Ya. Ya, ini beda. Yang tadi juga dari kerasukan. Nah, itu coba kameramen diarahkan ke sana, ini betul-betul gunung batu. Jadi kemarin kalau kita lampu di sini enggak akan bisa. Iya. Kerasa tampaknya.
Dan bayar ya. Nah, coba kameramen, dipercepat. Eh, ini siapa? Siapa itu? Tunggu. Kamu ternyata benar sahabat. Kebetulan kita ya. Ternyata deskripsinya di sini dia. Kenapa kau sendiri? Mana teman-temanmu? Hah? Saya sendiri juga kan kalian. Oh, dia dukun yang licik dia. Hah? Mana? Oh, sahabat saya Joker. Ini sahabat saya yang kemarin Kang Mas Putra. Iya, itu. Hah? Gimana kau sendiri? Kalian itu spiritual-spiritual yang saya tipu ya. Karena kamu licik. Hah? Kau licik kau. Saya akan coba menghadang semua yang berurusan dengan Joker. Kenapa? Tapi kami akan selalu berusaha karena Allah selalu bersama kita untuk menumpas kejoliman di muka bumi ini. Allah itu di mana sih? Allah itu Rahman Rahim, Rahmatan lil Alamin. Tidak pasti. Bisa kau lihat. Hah? Teman kamu itu bisa mati enggak sama Allah, teman kamu? Pasti. Pasti bisa. Enggak ada itu. Ya, itu kata kamu karena kamu emang sudah jolim, sudah dibutakan kau. Iya, sudah buta dengan digelapkan. Oleh syaitan Niroji. Lalu, di sini ternyata ya, budanya ya. Tapi hati-hati om, takutnya banyak pesertanya om. Gitu. Tapi walaupun dia sendiri gaibnya banyak. Ya gitu itu. Gitu. Dia udah menggunakan keilmuannya. Ini kayaknya pusatnya. Mana? Ini. Mana itu? Coba kameramen. Udah nggak ada om, nggak hilang, hah? Mau kemana kau? Kemana? Jangan pergi lagi, licin dia, mau kemana kau? Nggak ada bosan-bosannya kalian ikut saya. Kamu yang nggak ada bosan-bosannya, kamu yang masih curang. Kalian itu spiritual bodoh, semua bodoh. Kamu yang bodoh, ya. Kau telah menculik sahabat saya, Joker Ganas, juga menculik sahabat saya. Kang Mas Putra, di mana kau sembunyikan? Di mana dia? Hah? Ada. Di mana? Mana saya pengen lihat mana? Mau saya jadiin tumbal ya? Mana saya pengen lihat? Pengen lihat saya. Joker Ganas di mana? Joker Ganas saya mau bunuh. Tidak akan bisa kau bunuh. Hanya Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Kenapa sampai mau jadikan tumbal atau apa? Cara keilmuan kalian. Kenapa kau dendam kau? Karena teman-teman banyak yang dibinasakan. Iya, sama Joker. Dendam pada mereka. Masuk pada saya. Semua. Semua katanya om. Semua. Semua spiritual di muka bumi ini saya musnahkan. Silakan ya. Kalau bisa. Nah. Karena hati-hati kan. Iya. Ini dia dibantu dengan yang di sana. Betul. Dia lagi turun ke bawah. Kameramen. Kameramen kelihatan nggak? Sosok-sosoknya, gaib-gaibnya. Naik ya dari atas lagi ke bawah. Dia pakai lemah. Kalau itu lemah sebenarnya. Kita jangan terlalu. Dia mulai menyerang om. Dia mulai menyerang. Kita jangan terlalu cepat. Ini ada batas. Ya batas aja om. Kita jangan sampai jarak. Sejauh mana? Tidak bisa secara baik kita bisa bertemu, saya bawa kau sendiri kau sekarang atau Kang Mas Putra dan kalian. Kau tidak akan mampu melawan kami. Kata siapa? Kata siapa? Saya barusan ngomong ya. Coba aja kalian maju. Kalau kalian berdan silakan kau maju, kau silakan kau maju. Pantang bagi saya untuk mendahului. Jadi tidak bisa secara baik ya. Ya bisa secara baik. Bisa. Tunjukkan di mana Joker Ganas. Ya, bisa secara baik. Cuman kalian ya. Pergi, udah gitu aja, udah baik-baik aja udah. Gitu aja. Joker sama teman kalian itu mau saya jadiin tumbal. Jadi kalian jangan ganggu saya lah. Tidak bisa. Tapi saya lebih terukis lagi. Tidak bisa.
kalian ya. Ya. Sementara kita tinggalkan dulu. Baik, tolong bantu dia. Jari. Ya, kalian cuma segitu. Saya jarang sekali membinasakan. Lumayan juga ya yang kamu. Ya. Saya kan belum bermaksud untuk membinasakan kamu. Saya kurang berkeringat kalau misalkan kamu sendiri. Oh, dia pengen berkeringat katanya, Om. Berkeringat. Kau belum tentu mampu. Kau tidak licik, kau belum tentu mampu. Nah. Ini yang selama kita... ini kau menang karena kamu licik. Iya. Kau sudah banyak temanmu yang membokong kita main pasir. Lagi. Menjadi joker ganas banyak sekali. Bisa kami dengan baik-baik. Bisa, kata saya juga kan, cukup kalian pergi dari sini udah. Benar-benar lucu. Okay. Ayo, tumpaskan aja, Om. Biar enggak lama-lama. Gimana? Kau mau menyerah? Kamu kameramen apa? Awas, jangan ya. Kameramen. Kamu kameramen saya. Ganggu kamera. Ya. Dia enggak. Ya. Semua nyerang saya semua ke sini. Oh, gitu. Kita tumpaskan aja, jangan lama-lama. Biar kita bisa cari lagi yang lain dan selamatkan di koordinat. Ya, memang masih banyak. Ayo. Kau tentunya udah tumbang kau. Hah? Ini baru bisa berada. Ilmu tertinggi saya belum saya keluarin. Awas. Saya juga sudah murka sama kalian. Sudah capek sebenarnya. Makanya cepat kembalikan jukar ganas. Enggak. Sahabat saya, Bang Mas Putra. Bang Mas Putra. Sampai mati pun. Berarti dia mau. Saya bakal bertahan di sini. Berarti dia mau mati kayaknya. Oh gitu. Kita tunggu sampai habis itu. Gimana? Sudah siap dengan serangan kami berdua? Sudah siap? Ya. Gila, sama dengan ini. Tuh, bang, ini. Saya. Ambil apa? Apa? Apa?
setiap tahun ya, dan darahnya semua ini coba lihat, ini banyak korban ya, ini banyak sukaibnya, dan baiknya sobat kita bakar aja langsung ya, biar tidak dia tidak diselamatkan kembali sama teman-temannya, dan biar kekuatannya juga tumpas. Oke ya, iya, karena dia udah dolin jadi terdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nih, masih ada energinya kuat. Ya. Kuat juga nggak nyala. Ya. Nggak nyala. Nggak nyala. Aneh ini. Aneh. Itu tuh banyak. Kameramen ada. Tuh sama semuanya. Semuanya bensin. Nggak ada yang nyala. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata nyala. Kekuatannya, kekuatannya lihat, hilang dia, hilang kekuatannya. Tuh, kameramen lihat tuh, tuh, lihat, langsung berdarah, semua kekuatannya di sini sahabat. Mampus kau, kau masih berbuat jolim ya. Mati dia, dia bilang sendiri mau mati, ya udah dia mati akhirnya, ya sahabat ya. Dengan coba kita tempurkan dan kita bakar ininya, dia mati. Kita biarin, kita cari terus sampai, cukur ganas sampai ketemu, sampai habis semua dukunnya. Ya. Oke. Okay. Ya, asal dari api harus kembali api. Nah, jadi api kalian. Dah. Sisa matinya, sahabat. Ini nanti kita sisanya kita bakar lagi. Ya, ini enggak ini kumpulin. Kumpulin dulu. Ya, enggak mau nyala semua. Ya, pakai minyak tanah mungkin ya. Ya. Oke sahabat ya, alhamdulillah barokah ya, kita berikan keselamatan dan kekuatan, dan selesai sudah satu dukun, kita cari lagi dukun yang lain. Semoga sahabat juga diberikan kesehatan kekuatan. Amin. Terima kasih atas doanya, atas Amin. Dukungannya ya, semoga sahabat saya Kamas Putra diketemukan hari ini. Oke, terima kasih semuanya, salam gaib, salam sawargi, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.